Oke, Pak. Pak, bisa jelaskan Pak saat ini kondisi dari putra Bapak seperti apa Pak? Apakah terpuruk atau? Untuk putra saya alhamdulillah baik. Terus selanjutnya tadi untuk kedepannya ya biar nanti pengacara saya. Pak, sempat cerita nggak sih Pak anaknya ke Bapak kronologi sebenarnya itu gimana? Tidak ada, dia tidak tahu menahu masalah ini. Tidak ada tahu menahu. Tapi kalau untuk putra Bapak sudah berapa lama kira-kira di pondok itu? Gimana? Udah berapa lama? Pondok itu dari tahun 2019 akhir sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, setelah ini terjerat hukum, apa langkah Bapak yang nanti bakal dilakukan, Pak? Ya, kami tetap akan melakukan pembinaan karena saya nggak yakin anak saya melakukan itu karena berbeda tempat. Ada lagi? Usia 15 tahun, Pak. 15 tahun. Klien kami inisial P alias A, usianya ber-15 tahun. Ya, jadi mungkin perlu kami luruskan juga pada rekan-rekan media, karena di luar sana terlanjur di ekos bahwa dikatakan sebagai kakak senior, gitu kan. Nah, padahal pengertian senior itu seringkali diartikan sudah dewasa, gitu kan. Nah, padahal enggak, usia 15 tahun. Dan kalaupun diduga terjadi tahun 2021, maka usianya baru 14 tahun. 15 tahun itu hari ini, di tahun ini, kayak gitu, seperti itu. Berarti tadi ada pemeriksaan nggak Pak di dalam? Belum Pak, jadi baru koordinasi aja. Koordinasi dan kami diberikan waktu untuk kembali melakukan menghadirkan klien kami, tentunya setelah kami mendapatkan kepastian bahwa prosedur untuk pemeriksaan terhadap anak di bawah umur itu dipenuhi oleh pihak penyidik dalam hal ini. Berapa hari dikasih waktu sama? Kami perkirakan seminggu, Pak. Nama-nama kami. Oke, Pak.